Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Dedi Mulyadi, Bupati perempuan kelahiran Cianjur tanggal 28 Januari tahun 1982 itu secara resmi telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Gugatan cerai ini tercatat di laman resmi SIPP Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor register 1662 PDT G 2022 PA PWK tertanggal-tanggal 19 September tahun 2022. Humas Pengadilan Agama Purwakarta, Asep Kustiwa membenarkan gugatan cerai yang dilayangkan resmi oleh Bupati Cantik yang akrab dipanggil Ambu Ane tersebut. Menurutnya sidang pertama sudah dijadwalkan dan akan digelar pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 nanti. Iya, penggugat atas nama Haji Ane Ratna Mustika dan tergugat atas nama Haji Dedi Mulyadi, awal Oktober bulan depan dijadwalkan sidang, kata Asep melalui sambungan telepon, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Belum diketahui pasti penyebab gugatan cerai yang diajukan oleh Bupati Wanita Pertama di Purwakarta terhadap suaminya yang juga mantan Bupati Purwakarta dua periode itu. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari kedua belah pihak, tidak kecuali dari Dedi Mulyadi yang kini menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar. Dari kabar yang beredar, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika saat ini sedang berada di luar kota. Wartawan yang ingin meminta klarifikasi terhadap Bupati masa periode tahun 2018 sampai tahun 2023 ini pun belum mendapatkan klarifikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.